بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Kembali kita berjumpa dalam Pembahasan kita yang Pertema hukum-hukum fikih Dimana pada kesempatan ini Dan atau kita telah Sampai pada pembahasan tayamum yang mana kita tahu bahwasanya tayamum adalah salah satu proses artinya untuk menghilangkan hatas dalam diri kita pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas berkenaan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan tayamum di antaranya adalah benda-benda yang kita gunakan untuk tayamum adalah misalnya harus suci misalnya harus mubah bukan parang yang gosok kemudian ada karanya disyaratkan harus berurutan ada Kalanya harus persinambungan kemudian dilakukan dengan langsung dan dilakukan atau pengusapannya dilakukan dari atas ke bawah dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkenaan dengan tata cara tayamum bagaimana seharusnya kita melakukan tayamum dan insya Allah kita akan bahas satu persatu kemudian kita akan praktekkan di akhir pembahasan tata, carat tata cara tayamum yang pertama adalah niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya syarat yang syarat pertama kali yang di, yang diwajibkan adalah harus dengan niat yaitu dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah yaitu mendapatkan ridhonya di mana niat tayamum di sini adalah ditentukan apakah sebagai ganti wudhu atau ataukah sebagai ganti mandi yang kemudian Tata cara berikutnya setelah niat adalah menempuhkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk dijadikan tayamum. Ya, ini secara bersamaan kita menepukkan kedua telapak tangan di atas sesuatu yang dibolehkan kita melakukan tayamum dengan sesuatu tersebut, misalnya di atas tanah, misalnya, atau di atas batu, di atas pasir, dan lain sebagainya. Yang hal-hal tersebut telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah kita menepukkan kedua tangan kita, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengusapkan kedua telapak tangan pada keseluruhan dahi dan kedua sisinya. Ini maksudnya dahi di sini adalah di sini sampai dua sisi. Dimulai dari tumbuhnya rambut sampai pada kedua alis dan ujung hidung bagian atas. Yang berbeda dengan aktivitas wudhu, ketika seseorang membasuh atau mengusap wajah yang dimaksud wajah dalam tata cara tayamum di sini adalah dimulai dari dahi yaitu tempat tubuhnya rambut sampai alis dan batasannya adalah ujung hidung bagian atas kemudian setelah mengusap bagian tersebut berikutnya adalah mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung atau bagian atas tangan kanan. Misalnya kita menggunakan tangan kiri, kita usapkan di atas punggung kanan kita secara keseluruhannya. Kemudian lalu mengusapkan telapak tangan kanan ke seluruh punggung tangan kiri. Setelah kita mengusapkan e, telapak tangan kiri kita di atas punggung telapak tangan kanan kita, maka Selanjutnya adalah mengusapkan telapak kanan kita di atas punggung telapak kiri tangan kiri kita. Dan kalau kita bisa praktekkan adalah urutannya adalah demikian. Pertama harus kita kita eh, tekankan atau pukulkan ke kedua ke telapak tangan kita di atas sesuatu yang bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian kita usapkan eh, tangan kita di atas dahi kita sampai berujung pada atas hidung kita dan ini men men telah menyakupi kedua alis kita di mana batasannya adalah dari ujung dari pertama tempat terputuh tubuhnya rambut sampai ujung hidung bagian atas di mana mencakup kedua alis kita lebarnya tidak ada persyaratan harus di harus digeserkan ke kanan kemudian ke kiri hanya cukup dengan satu gesekan maka itu bisa

yang perlu kita perhatikan adalah, dalam masalah ketertiban tayamum, tidak ada perbedaan antara antara tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun tayamum sebagai pengganti mandi. Ketika seorang e, melakukan tayamum, di situ tidak ada perbedaan apakah dia itu sebagai wudhu, sebagai ganti wudhu, atau sebagai ganti mandi. Yang menjadi perbedaan adalah hanya niatnya saja. Kemudian, hal lain yang perlu kita bahas adalah apabila sebagai apabila sebagian dari dahi atau punggung tangan tidak terkena usapan meskipun hanya sedikit maka tayamumnya batal sebagaimana telah kita sebutkan segala penghalang yang ada di tangan kita atau di bagian-bagian tayamum harus dihilangkan terlebih dahulu yaitu dengan cara demikian yaitu tangan, -tangan kiri kita yang bergerak bukan tangan yang diusap begitu juga bagian kiri dengan menggunakan telapak tangan kita seluruh punggung bagian tangan kiri harus diucap secara rata dan tidak boleh ada bagian yang terlewatkan baik itu dia sengaja lupa atau tidak tahu ketika ada bagian yang terlupakan maka tayamumnya menjadi batal kemudian supaya mendapatkan keyakinan bahwa seluruh punggung tangan telah terkena usapan maka sedikit bagian di atas pergelangan tangan pun harus diusap, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengusap sela-sela jemari tangan. Yaitu gunanya untuk memastikan apakah bagian yang telah kita usap itu memang e, sampai batasan yang harus diusap, maka sebaiknya kita lebihkan pada bagian pergelangan di atas, sedikit di atas bagian pergelangan tangan. Dan mulai dari sini sampai ujung bagian tangan begitu bagian begitu begitu juga dengan bagian kiri. E, itu berkenaan dengan tayamum biasa artinya tayamum memang tidak ada penghalang misalnya kain, misalnya e, balutan atau hal-hal lainnya. Lalu bagaimana ketika seseorang memiliki penghalang di anggota-anggota anggota tayamum misalnya di kepalanya terdapat ikatan balutan karena luka atau hal-hal lainnya atau di bagian tangan juga ada balutan, maka tayamum yang perlu dilakukan adalah Pas uh, usapan yang kita lakukan tidak harus dilakukan secara langsung menyentuh kulit jika memang benar-benar menjadi penghalang atau menjadi uh, sesuatu yang membahayakan atau menyulitkan kita untuk membuka balutan tersebut. Yang kita hanya diwajibkan untuk mengusap pada bagian anggota-anggota tersebut di atas balutan tersebut. Kita baca permasalahannya. Seseorang yang mempunyai kewajiban melakukan tayamum Apabila pada bagian yang seharusnya diusap atau pada bagian tangan yang seharusnya digunakan untuk mengusap terdapat balutan karena luka atau sejenisnya, maka dia tetap harus melakukan tayamum dengan ketertiban dan yang telah ditentukan, yaitu menganggap yaitu menganggap tempat luka yang terpalut sebagai kulit tubuh, yaitu maksudnya tanpa harus membuka balutan balutan yang menempel pada kulit sehingga menghalangi e, sampainya usapan kita kepada kulit karena salah satu syarat tayamum adalah menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi usapan kita ketika melakukan tayamum namun karena di situ memiliki pengecualian yaitu pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk dibuka atau ketika dibuka dia itu memiliki pengaruh penampak buruk maka tanpa harus dibuka dan menghilangkan penghalang, itu pun tayamum akan menjadi sah. Ada sebenarnya ada beberapa, ada banyak poin yang berkenaan dengan tayamum, namun akan kita sedikit ringkas pembahasan tersebut. Apabila seorang tidak menemukan benda-benda yang sah untuk digunakan tayamum, maka tayamum harus dilakukan dengan menggunakan debu-debu yang menempel pada permukaan permadani baju pakaian dan sejenisnya sejenis, dan sejenisnya dan apabila yang seperti ini tidak bisa ditemukan akan tetapi dia memiliki lumpur basah yang bisa tercangkau maka dia harus bertayamum dengan lumpur tersebut kemudian apabila dia juga tidak bisa mendapatkan apapun untuk bertayamum maka berdasarkan, berdasarkan ikhtiyat wajib dia harus sholat dalam waktunya tanpa melakukan wudhu dan tayamum namun setelah itu dia harus mengkodoknya dengan wudhu atau tayamum. Itu misalnya seorang berhalangan tidak mendapatkan hal-hal ketika seorang yang bertayamum tidak mendapatkan hal-hal yang diperbolehkan untuk bertayamum dengannya. Apa yang dia harus dia harus lakukan? Dia harus bertayamum menggunakan debu-debu yang tertempel pada baju, pakaian, permadani atau hal-hal yang atau debu-debu yang menempel di benda lain. Kemudian jika juga tidak menemukan hal tersebut benda tersebut maka diperbolehkan juga seseorang melakukan tayamum dengan menggunakan lumpur atau tanah yang basah karena sebenarnya ketika bisa menggunakan selain dengan barang tersebut maka menggunakan hal itu tidak diperbolehkan namun ketika tidak tidak menemukan hal-hal yang diperbolehkan maka diperbolehkan menggunakan Lumpur tersebut namun dan jika seandainya masih juga tidak mendapatkan benda tersebut yaitu lumpur atau e, tanah yang basah maka Seseorang diperbolehkan melakukan sholat tanpa pertayamum ketika dia juga tidak mendapatkan hal-hal yang bisa digunakan untuk pertayamum maka wadifa atau Tugas yang dia harus dilakukan adalah melakukan sholat tanpa melakukan hal-hal tersebut yaitu budu mandi atau tayamum Kemudian setelah selesai atau e, waktunya telah lewat, maka dia harus mengkodok sholatnya tadi yang yang dilakukan tanpa melakukan toharoh atau wudhu, mandi dan tayamum. Tentunya dengan dalam keadaan mengambil wudhu dan atau tayamum. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kembali kita bahas. E, masalah-masalah yang masih berhubungan dengan sedikit yang masih berhubungan dengan tayamum. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.